Yogyakarta dan juga Polres Sleman. Kabit Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto mengungkap dari peristiwa penganiayaan yang terjadi di Cafe Holy Wings, Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta, terdapat 4 laporan yang dibuat di Polres Sleman, yakni laporan yang dibuat Brian dengan terlapor berinisial C, laporan C dengan terlapor Brian yang dibuat Polres Sleman dalam model A. Kedua belah pihak yang saling bertiga ini juga saling melapor. Selain itu, ada pula laporan terkait kecelakaan yang melibatkan Brian Yoga. Kemudian ada pula laporan terkait penegakan kode etik profesi Polri yang dilaksanakan Propam Polda DIY. Laporan tersebut dibuat karena ada dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan 2 anggota Polri dari peristiwa tersebut. Dan harus ada tindakan tegas dari pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri tersebut. Jakarta dan juga Polres Sleman terhadap peristiwa yang terjadi di salah satu tempat hiburan di Jalan Magelang, ini menangani 4 perkara, 4 laporan polisi. Karena terdapat 2 laporan dari masing-masing yang bertikai, salah satu laporan dengan korban berinisial B penganiayaannya akhirnya ditarik ke Polda DIY sejak Senin kemarin. Kebijakan tersebut dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan dari penanganan kasus tersebut. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta.